بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسّر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير آفتت معونا itulah dia Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi Mangku adu lobo kamu wahai orang mukmin mereka itu bahwa beriman mereka itu artinya orang Yahudi bagi kamu Dan sungguh ado satu kaum, artinya satu kaum daripada mereka itu, artinya pendeta mereka itu. Nah, baru mulai, baru surya. Afatat ma'una, halaman sebelah. Nisfu, maka ada kalaubo kamu. Baik, ke barat wajih. lihat di nispu nispu apa nya tandanya. Halaman sebaleh sebaleh ya. Ya. Gua sontak, son tak, Tujuh puluh lima like, ayo ke tujuh lima. Lah. tebalan lihat mangko ado kalau kamu wahai orang beriman mereka itu bahwa beriman mereka itu artinya orang Yahudi bagi kamu dan sungguh ado satu kaum artinya satu kaum dari pada mereka itu artinya pendeta mereka itu Adonyo mendengar mereka itu akan kalam Allah pada Taurat kemudian merubah mereka itu akan yo kalam arti merubah mereka itu akan yo kalam daripada kemudian meng ma daripada kemudian ma yang mengakali mereka itu akan yuma artinya memahami mereka itu akan yuma dan baram lo mereka itu ba baram lo mengetahui mereka itu bahwa sungguhnya mereka itu baala sungguhnya orang madoa mereka itu dan baram lo hamzah ba baram lo bagi engkar artinya janganlah lobo kamu maka bagi mereka itu, anan baginya terdahulu pada pihak kafir. Jadi, kalimatnya pertanyaan: "Maka ada kolobo kamu, apakah kalian ingin berkeinginan Jadi isinya mana adalah ingkar hati, jangan Nggak usahlah. Ya, usahlah kalian berharap. Dan apabila menemui mereka itu artinya orang munafik Yahudi akan segala mereka yang beriman mereka itu ba'al apabila berkata mereka itu beriman kami dengan bahwa sungguhnya Muhammad bahwa sungguhnya nabi dan hanya Muhammad balainyo ba si al yang dikabar suku orang dengan si pada kitab kami atau allazi yang dikabar suku orang dengan allazi pada kitab kami Dan apabila lah kembali setengah mereka itu kabron setengah baal apabila berkata mereka itu artinya ungkup palo mereka itu siang segala mereka yang munapi mereka itu bagi siman yang munapi siman. adokoh mengkabarkan kamu akan mereka itu artinya orang mukmin mereka itu dengan ma yang bukakan ya Allah ateh kamu halaman sabaleh Farid afatat mauna yaitu di apa nisfu ya nisfu Ala Farid Tak Ya, yeah. lawan suhu badan. dengan ma yang membukakan Allah tekamu artinya perkenalkan ya Allah akan kamu pada Taurat daripada sifat Muhammad karena bahwa membantah mereka itu akan kamu artinya karena bahwa mengkhasumati mereka itu akan kamu nah, jadi jadi bahwa membantah mereka itu akan kamu artinya jadi bahwa mengkhasumati mereka itu akan kamu dan bar melalui bahwa melalui bagi saya jadi dengan Yoma pada sisi Tuhan kamu pada akhirat dan mendirikan mereka itu hati kamu akan hujah pada meninggalkan mengikutnya Nabi syarat mengetahui kamu dengan benarnya Nabi jadi orang Yahudi itu yang mengecek kepada nah, sasamunya kan, jadi dia tahu lo bahwa awak tahu tentang Muhammad itu sebelum beliau diutus menjadi nabi. Maka ada ke mengakali kamu bahwa mereka itu bahwa sungguhnya membantah mereka itu akan kamu apabila mengkabarkan kamu mereka itu maka berhentilah kamu berkata Allah Ta'ala dan ada tidak mengetahui mereka itu istifah bagi takrir yo lagi mengetahui mereka dan baram lawau yang masuk istifah itu bahwa Allah berbagi ataf bahwa Allah, bahwa mengetahui Allah akan ma yang merahasiakan mereka itu dan maya ma yang menyatakan mereka itu. Artinya ma yang menyembunyikan mereka itu dan ma yang menzahirkan mereka itu dari perlu demikian dan lainnya demikian. Maka bahwa akan memelihara mereka itu dari perlu demikian. Dan setengah dari perlu mereka itu artinya orang Yahudi. Dan setengah dari para mereka itu artinya orang Yahudi. Anak-sengahnya ummi mereka itu artinya awam. Tidak mengetahui mereka itu akan kitab Taurat. Jadi ummi itu artinya apa? Man la yak wa la yak tubuh. Itu orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu artinya orang yang tidak bisa membaca kitab Taurat tidak mengetahui mereka itu akan kitab artinya Taurat kecuali atta ila angka artinya tetapi angan-angan artinya duto yang menemui mereka itu akan dari daripada ungku palo mereka itu maka memperpegangi mereka itu akan jeduto dan tidak tidak mereka itu pada membantah kena nubuat yaitu kenabian nabi pada membantah nubuat nabi dan lainnya nubuat dari padoma yang madoadokan mereka itu akan yuma. Illa nangkalai menyangku mereka itu akan sampurno sangko dan tidak jenis ilmu bagi mereka itu. Jadi kalau zan itu artinya menyangku, menduga. Yaitu hanya pengetahuan yang lebih dari separuh tapi tidak mencapai derajat yakin. Kalau ilmu itu mencapai derajat yakin 100%. Mako baram lo wil artinya sangai azab Ba'ala baram lo bagi segala mereka yang menulis mereka itu akan kitab dengan tangan mereka itu artinya nan diado-adokan dari pada sisi mereka itu. Kemudian berkata mereka itu baram lo ini ba baram lo dari pada sisi Allah karena bah membali mereka itu dengan kita itu akan sama yang sedikit daripada dunia dan barang mereka itu ba barang yahudi merubah mereka itu akan sifat nabi pada Taurat dan ayat rajam dan lain keduanya dan menulis mereka itu akan di kitab atih menyalahi ma yang diturunkan orang yoma suku hati ya kitab uh, kitab pun di dirubah isi Mako baram lawil ba baram bagi mereka itu daripada ma yang menulis tangan mereka itu daripada nanti ada dan baram lawil ba ala bagi mereka itu daripada ma yang mau saukan mereka itu daripada sogo hari satu daripada raswah sogo raswah dan berkata mereka itu tak kalau menjanjikan akan mereka itu siapa menjanjikan Nabi akan naraku akato sekali-kali tidak menyentuh akan kami artinya sampai akan kami naraku ilanan kalai bak berapa hari yang dibilangkan artinya sedikit anan yo ampe puluh ya ampe puluh hari masuk menyembah bapak mereka itu akan ijil kemudian hilang yo naraku Kata orang yang kau bagi mereka itu wahai Muhammad adakah mambiak kamu dihasafkan orang dari padanya itu akan hamzah wasal karena de, karena mengayukan dengan hamzah istifham. Jadi aslinya itu duo hamzah aat tahaztum aat tahaztum. A'it tahaztum ya it tahaztum ya kan? It tahaza ya. Ah, it tahaza. Jadi yang pertama hamzah istifham, yang kedua hamzah wasal. yang hamzah wasal dihazafkan karena lahadu hamzah istifam. A, ah, pada sisi Allah akan janji, artinya janji daripada Allah dengan demikian. Maka sekali-kali tidak menyalahi Allah akan janjinya Allah dengan yo demikian. Lah tidak. Tetapi, tetapi berkata kamu hati Allah akan tidak mengetahui kamu bala lai atau bala iyo menyentuh akan kamu menyentuh iyo neraku akan kamu dan kekal kamu padonya neraku dan kekal kamu padonya neraka Baram siman ia ya mau sawakan yusiman akan kejahatan artinya syirik dan meliputi dengan yusiman tu ana meliputi kesalahan yusiman dengan ifra dan jama kalau khatiah itu uh, isi mufra, ya, tunggal. Kalau jamak khataya, khataya. Artinya mengaresi yu kesalahan atau nyusiman dan melingkar dan ada melingkar atau mengelilingi yu kesalahan dengan nyusiman dari prototip pihak dengan buah mati nyusiman hal kedah musrik. Ah, man makobaram lo mereka ini ba baram lo penduduk nerako baram mereka itu para nerako baabaram lo kekal mereka itu. Di dipelihara orang padonya itu akan makna man di belakang man man itu kan tunggal lafaznya tapi mananya jamak karena umum maka boleh dibuat khalidun ulaika dan khalidun dan barang lu segala mereka beriman mereka itu dan mengamalkan mereka itu akan yang salih ba'ala barang lu barang lu mereka ini ba'ala barang lu penduduk sarugo barang mereka itu perin sarugo ba'ala kekal mereka itu dan peringatilah dengkau de yang kau kami akan janji Bani Israel pada Taurat. Tidak. Dan berkata kami janganlah menyembah kamu dengan tadanya. dan ya. Dan berkata kami tidak menyembah kamu dengan tadanya. ya. Kecuali akan Allah. Khabar dengan mana nahi. Dan dikiraikan orang la ta'budu. dikelola la ta'buduna yaitu la, la napi. Kalau la tak budu, la nahi. Dan berbebaiklah kamu dengan dua orang ibu bapa akan sempurna berbebaik. Nah, artinya berbebaik -bib dan mempunyai kurba artinya kirabai. di atas orang. Baanan wazil kurbaku ataf ateh al walidaini dan anak yatim dan fakir miskin dan kata dekam bagi manusia akan sempurna Kato yang baik daripada menyurah dengan yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar dan membenarkan pada saat Muhammad dan berkasih kasihan dengan mereka itu dan pada satu kiraat dengan damaha dan sukun sin husna masdar disipekan orang dengan yang masdar itu karena mubalagah karena bersangatan dan dirikan di kamu akan sholat dan datangkan di kamu akan zakat. Nah, kemana kamu akan, demikian. Kemudian berpaling kamu tim berpaling kamu daripada menyempurnakan dengan janji daripada menyempurnakan dengan demikian. Padonyo dan padonyo iltifat daripada laib di belakang tadi laib ini ini muhatab dan bara lain maksud baala baram lo bapak mereka itu illa nengka ka tidak berpaling sedikit daripada kamu dan bara lo kamu baala baram lo, orang bapak yang kamu daripada demikian seperti bapak kamu dan seketika membiak kami akan janji kamu dan berkata kami, janganlah menumpahkan kamu akan darah kamu, artinya mengalirkan kamu akan darah dengan membunuh setengah kamu akan setengah. Dan janganlah, eh tidak ya, jadi, semua yang tadi, tadi itu kabar dengan makna nahi. Tidak menumpahkan kamu akan darah kamu, artinya mengalirkan kamu akan darah dengan membunuh setengah kamu akan setengah dan tidak mengeluarkan kamu akan diri kamu daripada kampung kamu artinya janganlah mengeluarkan setengah kamu akan setengah daripada kampungnya setengah kemudian ikra ikara kamu arti menerima kamu akan demikian janji dan baram lo kamu baala baram lo menyaksikan kamu sahadah kamu ati diri kamu kemudian baram lo kamu wahai mereka ini ba baram lo membunuh kamu akan diri kamu dengan membunuh setengah kamu akan setengah dan mengeluarkan kamu akan satu kamu dari kamu dari kampung mereka itu hal keadaan bertolong-tolongan kamu padonyo etan padonyo padonyo ta zaharuna anan padonyo idiwam ta padu asal pada za jadi aslinya adalah ta tazaharun, ta ta dan padu satu kira dengan takhfif ate menghazafkannya dengan tahfif artinya menghasilkannya ta jadi tazharun ya. artinya bertolong-tolongan kamu atih mereka itu dengan dosu artinya dengan maksiat dan bermusuh-musuhan artinya annyayu. dan jika datang mereka itu akan kamu dan jika mendatangkan mereka itu akan kamu akan tawanan dan, pada satu, dan pada satu kira ada satu kira adalah usrai bukan asra dan padu satu kiraat ko usara dan padu satu kiraat usra atau asra asra ya jika menebus kamu akan mereka itu dan pada satu kira tufa tufa duhum arti melapihkan kamu akan mereka itu daripada tawanan dengan haratu atau lainnya haratu. Dan hiyonyo menebus itu baalah hiyonyo setengah dari puroma yang dijanjikan orangnya maka pada mereka itu. Dan hiyonyo saan artinya saan baalah hiyonyo diharamkan ate kamu akan apa diharamkan akan mengeluarkan mereka itu. Mutasil dengan katanya Allah wa tuhrijuna dan barang jumlah antar bahwa baram lo jadi berkaitan dengan di belakang tadi waktu rijuna dan mengeluarkan kamu akan satu kaum jadi mengeluarkan itu diharamkan Artinya seperti ma yang diharamkan orang meninggalkan menebusi Artinya seperti ma yang diharamkan orang akan meninggalkan menebusi dan adolah Quraisyah. Bahadnya memang lima mereka itu kan Aus dan Nadir akan khazraj. Jadi di, di Madinah itu dulu ada tiga tiga apa tiga kabilah Yahudi yang pertama namanya Bani Nadir yang kedua Bani Quraisyah yang ketiga bani kainuka yang ketiga bani kainuka jadi Kurezahnya bergabung dengan dengan aus aus dan khazraj itu adalah dua suku Arab yang ada di di Madinah aus dan khazraj jadi dua kabilah Arab di Madinah Amalin, lawa suamalin. Ha? Halaman 2 balik. Bagian ke bawah. Wahuwa muharramun alaikum ikhrajuhum Ayat kebarat itu. tafsir Kita usir tafsir kan ayat enak do masalah do kan ya delapan ayat ke delapan lima malah di pertengahan dah di pertengahan ayat 85 lah sobat malin Itu Alun sudah itu lah ya Kelapanan enam nemu itu Sabar lunai lah sabar lunai muharamun alaikum ikhrajuhum Nah Dan adolah Kureza adanya lima Mereka itu kan aus dan nadir Akan di Kansia dipanglimai akan hazraj Maka adolah tiut kaum berperang Tiut-tiut sarata panglimanya tiut Dan memeden meroboh akan kampung mereka itu dan mengeluarkan ya akan mereka itu. maka apabila menawan mereka itu, bala apabila menebus mereka itu akan mereka itu. Dan ada mereka itu apabila ditanya orang mereka itu, karena apa kamu memerangi, memerangi kamu akan mereka itu dan menebus kamu akan mereka itu, berkata mereka itu, disuruh orang kami dengan menebusi maka dikata orang bagi mereka itu maka dikata orang maka karena apa kok memerangi kamu ke mereka itu maka berkata mereka itu karena malu bahwa dihina orang panglima kami Berkata Allah Ta'ala maka ada keiman kamu dengan setengah kitab dan hiunya setengah bayinya menebus dan kafir kamu dengan setengah dan setengah itu balanya meninggalkan, memenuh, dan meninggalkan membunuh dan mengeluarkan dan bertolong-tolongan. Maka tidaklah balasan siman yang pembuat akan demikian daripada kamu kecuali kehinaan hino dan hino pada hidup di dunia. Dan sungguh keluarlah dan sungguhlah hino mereka itu dengan terbunuh dengan terbunuh kuraizah dan membuang nadir kepada sam dan menjadikan blasteng blasteng itu belasting yaitu pajak ya pajak diri dan pada hari kiamat dikembalikan orang mereka itu kepada dosa azab dan tidak Allah dengan kalalai dari penuh yang mengamalkan kamu dengan ia ya dan tak boleh tak amalun boleh ya amalun baram lo mereka ini ba baram lo segala mereka yang membeli mereka itu hidup di dunia dengan akhirat dengan bahwa memilih mereka itu akannya dunia atehnya akhirat Tambah suwo apa? Awak oh, tengku Indo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak arah. Okay. Ayat ke 86 lah ya tengku eh. Ulaikal lazina starawul hayat ad dunia bil akhirah. Baram lo mereka ini ba baram segala mereka yang bali mereka itu akan hidup di dunia dengan akhirat dengan ba memilih mereka itu akan yo dunia atenyo akhirat Maka tidak diringankan orang dari mereka itu akan azab dan tidak mereka itu ba tidaknya ditolong orang mereka itu artinya dilarang orang mereka itu daripadanya azab dan sungguh sebenarnya mendatangkan kami akan Musa akan kitab artinya Taurat dan mengiringi kami dan mengiringkan kami dan kami dari kemudiannya kemudian nyata akan dari kemudiannya kemudian itu satu dengan beberapa rasul artinya mempairiankan kami akan mereka itu akan seorang rasul pada bekas rasul dan mendatangkan kami akan Isa yang anak Maryam akan akan bayinat artinya mukjizat seperti menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang butuh dan dek biras dan menguatkan kami akan Yu isa, dan kami akan yu Isa dengan ruh Kudus dari peridapat mausuf kepada sifat di sifatnya adalah Al Kudus ruh yang suci artinya ruh yang suci sianya Jibril karena suci Jibril berjalan Yu Jibril syarat Isa sakir berjalan Isa tidak kemudian tidak betul kamu Mangko ada kau kamu rasul dengan main tidak mengkeingini artinya mengasihi diri kamu dari perdonan hak takbur kamu artinya takbur kamu daripada mengikutnya rasul baan dan iko jawab dekul lama. dan hiyanya jawab ba'ala hiyanya tanpa istifham dan mengkasih dengan istifham ke ba'ala dan berkasih dengan, dengan ayat ba'ala baramulo, taubih dan hionyananku kulama itu banyak sampai istifham. Maka akan satu kaum dari mereka itu mendutukan kamu seperti Isa dan akan satu kaum membunuh kamu warah memudari babar muhikayah bagi laku yang telah berlalu. Artinya membunuh kamu seperti Zakaria dan Yahya. Dan berkata mereka itu bagi Nabi karena basando sando baram lo hati kami bala ba bermeter tutup Nah, jama de aglafin, aglafun ya. Artinya diselubungi dengan tutup, maka tidak ingat yuati akan memberkato engkau. Berkato Allah taala bal bagi idrab, tetapi mengutuk akan mereka itu syana mengutuk Allah. Artinya menjauhkan Allah akan mereka itu dari pada rahmatnya Allah dan menghinakan Allah akan mereka itu daripada tarimu dengan sebab kafir mereka itu dan tiadalah adam terima mereka itu karno cindaro karena rusak pada hati mereka itu maka akan sedikit maka sedikit sekali beriman mereka itu mazaidah bagi mentakiti yang kurang itu maka sedikit sekali artinya barang iman mereka itu bala barang lo kalilun jiddan ai imanuhum kalilun jiddan sedikit hal kadang sungguh dan tak kalau datang akan mereka itu anak datang kitab dari pado sisi Allah hal kena benarkan bagi masyarakat mereka itu dari Taurat dan ini kita menyebabkan Al-Quran dan ada mereka itu dari pada tempo dulu artinya sebelum datangnya Al-Quran adanya menuntik manang mereka itu artinya menuntik tolong mereka itu artinya segala mereka yang kafir mereka itu Barakatuh mereka itu ya Allah tolong engkau kan kami atau mereka itu dengan nabi yang dibangki yang diutus pada akhir zaman. Maka amat datang akan mereka itu an datang ma yang mengenal mereka itu dari pedonan hak dan yang banyak banyak berbangki nabi. Baalah itu kafir mereka itu dengan yunabi nabi karno dengki dan takui ateh kebesaran. Jadi mereka lah mengetahui sifat-sifat nabi itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Bah makanya nak beriman dengan Nabi karena hasad, karena sifat dengki, karena mereka menginginkan Nabi yang terakhir itu tetap diutus dari kalangan bani Israel. Rupo-ruponyo dari kalangan orang Arab itu mereka tidak terima. Kemudian juga takut kebesaran artinya apa kalau beriman dengan Muhammad jadinya menjad, turun apa martabatnya turun statusnya jadi orang biasa hilang kebesaran dan baramulo jabku lama yang pertama baala baramulo menunjukkan artinya jab itu jab yang kedua mangko kutu Allah baala berwati orang kafir mereka itu saja iyo nisbah suatu yang membali mereka itu arti menjual mereka itu dengan sesuatu akan diri mereka itu artinya keuntungannya diri daripada pahalo dan baram loma ba baram lona nakirah dengan makna syai'an lagi ka tamyiz bagi fa'il bisa jadi fa'il bisa adalah hiya bisa hiya dima dengan makna syai'an menjadi tamyiz itu maka diartikan saja hija iyo nisbah suatu dan baram lunan dimaksud dan ditentukan dengan cocok bahwa baram lebah kafir mereka itu artinya kafir mereka itu dengan memenuhkan Allah dari al Quran karena niayu kemaf'ullah bagian kemaf'ullah atau maf'ul liajli karena niayu artinya karena bahwa kafir mereka itu artinya hasad dengki ateh bahwa diturunkan orang ateh bahwa menurunkan Allah dengan takfif kalau tafi apa? Yunzilu. Kalau tasdid dan tasdid yunazilu. Daripada kurnianya Allah artinya wahyu ateh siman yang berkendak ya Allah. Bagi risalah. Daripada hambunya Allah maka kembali mereka itu artinya kembali mereka itu dengan marah daripada Allah dengan kafir mereka itu dengan may menurunkan Allah ya dengan may menurunkan Allah dan bar melatangkir ba bar bagi ta'zim. Ateh marah. Nah. Dengan marah, ateh marah yang berhak mereka itu akan marah daripada tempo dulu, dengan mensiusiukan Taurat dan kafir dengan Isa. Dan bagi orang kafir mereka itu, anak baginya azab yang hino, artinya mempunyai hino. Jadi, Alhamdulillah lah sampai di stasiun.